Oke. Welcome back to my channel at Jahanam Gaming. Dan di video kali ini guys, saya mau mengadakan akun baru ya guys ya, atau new akun. Saya kan masih newbie. Di sini saya coba mau menyelesaikan Ninja Examination. Di sini saya masih belum pernah. Di sini saya tinggal 4 tahap terakhir ya guys ya. Di sini saya belum pernah karena saya menggunakan akun baru. Saya di sini menggunakan ninja biasa ya guys ya, dengan berandalkan Hidan dan juga Naruto Sage guys ya. Jadi di sini saya akan coba dengan akun baru atau masih newbie. I am use my new account to clear Ninja Examination. Di sini saya mau lihat apakah saya bisa menyelesaikan Ninja Examination dan juga Advanced Ninja Examination. Kita akan lihat bersama-sama guys ya. Di sini selesai melawan Hidan dan Kakuzu. Kita lanjut ke tim Sasori. Tinggal 3 lagi guys ya, Sasori bersama Deidar. Oke, kita coba cek ini apakah mampu guys. Dan ingat ini masih pertama kali guys ya, masih newbie guys, akun pertama. Jadi ini the first try ya, pertama kali coba kalau apakah saya mampu atau tidak guys ya. Di sini pertama kali cobaan. Di sini sudah lawan Six Path of Pain. Oke, kita lawan ke 5 pain guys ya. Ini 6 sih guys, tapi hanya 5 ini, nggak apa-apa. Mungkin karena admin sudah capek membuat pain yang satunya lagi. Atau nggak tahu ya, pain berapa? Pain ada berapa pain? 6 kayaknya pain ya. Aku udah lupa. Katanya kan ada 9 mereka. Sama Nagato dan juga Conan guys ya. Oke, masih 2 lagi. Masih pertandingan. Tinggal 1. Semoga bisa guys ya. Kalau bisa berarti saya bisa lanjut ke Advanced Ninja Examination. Nah, di sini kita lawan Naruto Sage guys ya. Naruto Sage. Sage muda Naruto ini the last ya. Ini chapter terakhir guys ya, Naruto Sage. Apakah Hidan mampu? Kalau Hidan mampu berarti Naruto Sage sudah bisa sampai bermain di Advanced Ninja Examination. Oh, selesai guys, ternyata bisa guys Hidan guys. Jadi di sini saya selesai ya yang Ninja Examination normal. Oke, jadi saya selesai. Dan buat kalian yang mau bertanya-tanya, rewardnya lumayan ya guys. Yang mau bertanya-tanya mana yang bang yang lebih dulu pilih bermain, Ninja Examination atau Advanced Ninja Examination? Jadi saya rekomendasikan bermain di Ninja Examination yang biasa guys ya, untuk uji kemampuan ninja kalian. Kalau sudah sampai selesai seperti terus lagi saya bermain ini, kita lanjut ke Advanced Ninja Examination guys. Jadi kalau sudah selesai ya di Ninja Examination, kalau sudah selesai kita lanjut ke Advanced Ninja Examination. Nah di sini saya coba guys ya, karena di Advance ini lebih sulit guys ya, lawannya itu bisa sangat kuat guys, sudah ada yang tier-tier SS guys ya. Oke, Hidan selesai. Kita sekarang menggunakan kita tunggu guys ya sampai berikutnya. Nah kita sekarang lanjut. Di sini saya menggunakan apa ya, sudah ada ini, saya menunggu 30 menit guys ya untuk membuka apa ya, satu penyerangan atau apa ya, dapat itu makanan, itu dapat onogiri. Ini saya sudah buka, dapat onogiri, menunggu 30 menit dan dapatnya onogiri. Kan tadi tinggal udah 5 ya kan, ini setiap satu perjalanan itu dapat setengah jam, itu dapat 5, kalau satu jam dapat 1 guys. Oke, Gara sanggup. Kita lanjut ke Yondai Meraikage. Kita lihat apakah Yondai Meraikage mampu juga. Wow, langsung sekali ulti guys, sekali pukulan sekali ulti. Nah ini guys ya, Beastone ini guys yang kalian perlu guys. Oke, kita ke Hidan. Hidan juga mereka guys. Di sini saya bermain advance guys ya, sudah advance ini guys. Yang pasti advance itu lebih sulit ini guys ya. Ini kalau di advance itu rewardnya itu guys mantap-mantap guys. Jadi alangkah baiknya kalian menyelesaikan yang Ninja Examination dulu guys ya. Nah di sini Naruto Sage beraksi guys ya.
Oke, di sini saya mau skip ya guys ya. Setelah ini saya mau skip. Saya mau lanjut sampai tahap berapa saya capai ya guys ya. Saya skip. Nah, di sini saya sudah mencapai tahap 30 guys ya. 30 dengan Naruto Sage masih ada 50 Onogiri guys ya. 50 ini sudah lawan Hidan guys. Oh, dapat itu ya, di Soul Stone. Oke, saya tidak pernah pakai apa ya guys ya, darah ini, darah yang dibawa itu guys. Sudah ada Ninja SS guys ya, sudah ada Kusina guys dan Pain guys ya, Pain Hiko ya. Sudah berapa ini, 31 ya, maksudnya 32 di Kapet. Oke, kita lanjut ke Sasori guys. Oh, kalau Sasori gampang kayaknya, soalnya nggak ada crowd control guys ya. Naruto itu paling takut kalau berhadapan dengan crowd control guys, walaupun dia restore HP tapi... Oh, ada legendary scroll guys, ini saya akan beli guys ya, tapi sebentar saya mau selesaikan dulu sampai habis Hunogiri. Naruto Sage guys, tapi nggak apa-apa, kita coba Naruto Sage dengan Naruto Sage guys. Ini advance guys, jadi persiapkan ninja kalian untuk bermain di advance ini karena rewardnya sangat sangat bagus guys ya, sangat bermanfaat juga. Oh, Onogiri tinggal sekali guys. Wah, ini dia, ada dua ninja SS guys. Yang saya takutkan jadi ace ini guys ya, ini metrum ini bisa membuat betul langsung beku guys. Crowd control dan ada tiga guys. Oh, empat ini crowd control semua guys ya. Oh, tapi selesai dengan satu kali rasengan suriken. Oke, selesai, dan sini kita sudah sampai di tahap ke 35 guys ya, di advanced ninja examination. Kita lawan Mifun, kita bayar ya guys, kita coba bayar pakai diamond, 50 diamond guys ya, karena di sini kita akan dapat hadiah reward apa itu, beast stone ya, beast soul stone. Oke, kita confirm. Onogiri dapat satu dan kita tambah ini darah ya guys ya, biar langsung start langsung di ulti ya, sensuriken. Selesai. Oke, dapatnya gitu guys, beast soul stone. Jadi sini saya akan membeli di shop ya guys ya. Saya kan sudah sampai kebuka banyak itu guys. Sekarang di advance ini pastinya ada legendary scroll ini guys ya. Legendary scroll ada dapat 3 guys ya. Ini ada yang 10, ada yang 4 sih. Tapi saya mau ambil yang 10 guys ya, tapi dibayar dengan 6000 diamond. Oke, saya bayar guys. Wow. Langsung dapat legendary scroll guys. Dan di sini yang penting ini guys ya, ini batu ini Tile Beast Soul Stone. Oke guys, jadi sampai sini saja video saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Thanks for watching dan see you. Bye bye.